Hi, saya Nissan Ford dari Sarang Soul. Kebetulan saya baru rilis album solo project saya di bulan Maret 2016 yang bertajuk Day by Day. Saya memakai gitar ini di tahun 2009 dan sampai sekarang banyak hal yang saya dapetin dari gitar ini. Kebetulan album saya juga full pakai gitar ini. LR Bex M1 untuk pickup. Kalau dibilang cocok semuanya sih sebenarnya. Dari ukuran neck itu betul-betul mewakili tangan Asia. Dia lebih fleksibel untuk kualitas suara ya, bisa untuk strumming agar terkesan lebih lebar gitu, dan bisa juga untuk leading agar dia lebih fokus gitu. Biasanya standarisasi untuk miking untuk akustik itu dibutuhkan karena untuk responsi gitar di body, neck, room. Tapi saya coba hanya memakai satu mic. Dalam artian saya ingin lebih memaksimalkan karakter si gitar hanya dengan satu mic. Untuk gitar strumming dengan posisi 1 dan sub track lainnya untuk posisi 2. Posisi atau dengan sama ke body, tapi itu dengan jarak yang berbeda. Dan alhasil dia menghasilkan karakter yang berbeda. Kebetulan saya baru jalan tur di 7 kota, kurang lebih 7 kota. Untuk semua kota full saya memakai gitar ini. Juga sempat saya bawa ke Manila Jazz Festival bareng Bandung Blues Project. Dan kesannya adalah gitar ini sangat berkarakter. Mungkin dengan rasa penasaran mereka banyak bertanya tentang gitar ini produk mana katanya. Ini produk Indonesia, ini produk Bandung, Seiko. Fokus garapin albumnya Sarang Soul. Kita lagi ngejar rilis album juga di bulan Juli. Untuk album Day by Day untuk area Bandung bisa kalian dapetin di Ruang Putih, Cafe Halaman, Butterfield Kitchen, Club Jazz Store, Way Out Store, Gitar Shop.